Haha, sungguh pertemuan yang terhormat. Tidak hanya satu raja kuno yang berangkat. Ini bisa dianggap sebagai prestasi yang luar biasa. Di 3000 jalan berbatu biru, seseorang tertawa, tetapi tidak ada perasaan hangat, hanya membuat orang lain merasakan semacam kedinginan. Spanduk berkibar, para ahli berkumpul seperti awan, kabut meluap ke langit. Sosok manusia terbentang sejauh mata memandang, makhluk dari berbagai ras hadir, terpisah menjadi beberapa kelompok besar. Anak kegelapan ilahi, Jun Dao, tipe individu seperti ini muncul satu demi satu. Jika berita ini tersebar, pasti akan mengguncang semua ahli di bawah langit. Latar belakang mereka sangat mencengangkan, namun hari ini, mereka berkumpul untuk mengambil tindakan bersama. Huang pada dasarnya kejam, merugikan semua sekte, tangannya berlumuran darah. Semua orang tidak puas, memutuskan untuk bekerja sama untuk menghilangkannya. Ini bisa dianggap sebagai hal yang baik. Seseorang berkata, "Haha." Dari kejauhan, sesosok tubuh berdiri di atas tengkorak raksasa itu, tawanya seperti binatang buas, membuat kulit kepala mati rasa. Pembunuh nomor satu di negeri surgawi berdiri dengan hormat di bawah tengkorak, tangannya di bawah tubuhnya saat dia menunggu perintah. Hal ini membuat banyak orang kaget. Raja negeri surgawi, yang dikenal sebagai salah satu orang paling menakutkan di antara orang-orang aneh zaman dahulu, datang secara pribadi, bahkan memperlihatkan tubuh aslinya, tidak menyembunyikan apapun. Ini cukup untuk menggambarkan tekadnya. Bahkan pembunuh nomor satu pun sangat pendiam, tidak berani menunjukkan sedikit pun kecerobohan di hadapannya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya dia. Ketika mereka memikirkan rumor yang mengelilinginya, serta tahun-tahun indahnya dalam sejarah, semua orang merasa seperti tercekik. Ini adalah makhluk mematikan yang telah membunuh banyak raja kuno sebelumnya. Anak ilah yang jatuh, tahukah kamu? Aku datang untuk membalas dendam padamu, kata Jun Dao. Kabut ungu mengelilinginya, tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat kuat dan mengintimidasi. Dia sekarang telah pulih dari luka-lukanya, tiba hari ini untuk melakukan pertempuran berdarah. Saudara Dao Kuil Ilahi, mohon jangan merasa was-was. Pembunuhan Huang adalah pemberantasan kejahatan. Jika kita bertindak bersama, tidak akan ada masalah. Jun Dao memandang ke arah seseorang yang tidak terlalu jauh. Semua orang pindah lagi. Raja-raja kuno muncul satu demi satu, bergabung bersama. Terlepas dari siapa musuhnya, mereka akan tetap mati. Apalagi yang ingin kukatakan? Menyerang. Kata anak kegelapan ilahi dengan dingin. Di belakangnya, kabut dunia bawah menutupi langit dan bumi. Tempat ini gelap gulita seperti tinta. Tubuhnya adalah satu-satunya yang mengalir dengan warna-warna cemerlang, mampu membelah kehampaan. Itu karena tubuhnya terlalu kuat, tubuh berharga yang tidak bisa dipecahkan tertinggal dari dunia sebelumnya. Ada simbol-simbol kuat yang tersisa di dalam dagingnya. Pasukan besar maju, ingin menghancurkan formasi besar. Spanduk formasi ada di mana-mana, niat membunuh melonjak seperti laut. Sosok manusia ada di mana-mana di sini. Simbol tak berujung menyala, niat bertarung meluap ke langit. Beberapa raja kuno muncul, berjalan ke depan, memerintahkan semua orang untuk mengelilingi jalan batu biru, hendak mengambil tindakan untuk membunuh Huang. Peng! Formasi besar mengalami serangan, simbol bersinar dari dalam. Terdengar teriakan menghina yang dingin. Nyah! Suara ini terdengar seperti guntur di langit dan bumi, bergema ke segala arah. Huang! Si Hao! Seseorang berteriak dengan marah. Sekalipun mereka dibakar menjadi abu, mereka tetap tahu bahwa itu adalah suaranya. Selain itu, auranya melonjak keluar. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh Si Hao, disegel di dalam patung. Ditambah dengan dukungan formasi gema, ketika dilepaskan seperti ini, suaranya memekakkan telinga, membuat semua orang merasa terguncang. Selain itu, dia sebelumnya telah menyebarkan sedikit darah esensi, serta mendukungnya dengan formasi magis untuk menciptakan kembali energi darahnya, membuat cahaya warna-warni merah menyala meluap ke langit dari dalam formasi, menutupi sosok yang duduk di dalam. Tentu saja, dia ada di sini. Kali ini, sayapmu tertusuk. Akan sulit bagimu untuk melarikan diri, banyak orang berteriak, memperlihatkan ekspresi kegembiraan satu demi satu. Ada orang-orang aneh kuno yang mengawasi tempat itu, apalagi tidak hanya satu. Mereka masih takut akan sesuatu. Selama formasi besar ini dipecah,
Huang pasti akan jatuh, darahnya memercik ke jalur batu biru. Bunuh, teriakan perang mengguncang langit. Semua orang mengambil tindakan. Di luar jalur batu biru, makhluk dari semua klan yang bergegas setelah mendapatkan berita itu semuanya terkejut. Mereka mengawasi dari kejauhan. Tidak ada yang mengira Huang akan berkultivasi dalam pengasingan di sini, tepat di pintu masuk Immortal Ancient, duduk di jalan setapak berwarna biru. Ini melebihi ekspektasi semua orang. Sayang sekali, Huang akan jatuh. Bahkan jika dia adalah individu dewa yang membengkokkan surga, dia tidak bisa menghentikan serangan gabungan semua klan. Bahkan jika Ning Chuan diserang seperti ini, masih sulit baginya untuk melarikan diri. Di belakang, orang-orang berdiskusi. Hong. Di jalur batu biru, formasi besar menunjukkan kekuatannya. Gelombang serangan pertama telah memicu pembalasan yang kuat, segera meledakkan lebih dari 40 orang, darah mereka terciprat tinggi ke udara, tulang putih berterbangan ke kejauhan. Ini sangat menyedihkan, dan juga sangat mengejutkan. Itu baru permulaan, namun banyak yang meninggal. Kita harus memahami bahwa semua ini adalah individu yang kuat, semuanya elit. Yang tidak terduga adalah Huang tidak bergerak, juga tidak mengeluarkan suara apapun. Saya tahu apa yang terjadi. Huang telah mencapai momen kritis dalam pemahamannya, tubuhnya terpengaruh oleh suatu kondisi, tidak dapat bangun. Sungguh, berbahaya. Di kejauhan, ekspresi orang-orang yang menonton berubah. Seseorang sampai pada kesimpulan ini. Hehe, hari penghakiman Huang telah tiba. Jika kamu tidak keluar, tunggulah kami untuk membantai masuk dan menghancurkanmu. Di jalur batu biru, beberapa tentara menyerang. Tentu saja ada beberapa yang berspekulasi bahwa budidaya isolasi Si Hao memiliki beberapa masalah, dan itulah mengapa dia tidak muncul, meminjam kekuatan formasi untuk menahan musuh. Hong. Simbol yang lebih mengerikan pun muncul. Formasi besar bangkit kembali, mengelilingi banyak orang. Energi pedang segera terjalin di sini, simbol-simbol menyala. Seolah-olah kembang api dinyalakan, aliran bintang turun. Dalam sekejap, sejumlah besar individu kuat meledak, meledak menjadi tulang dan darah. Kabut berwarna merah memenuhi udara. Membunuh! Bunuh Huang! Orang-orang berteriak dari belakang, suaranya sedingin es, menghentikan mereka yang berlari kembali dan memberikan perintah ini. Tempat ini berubah menjadi kekacauan. Alam dingin, sungguh dingin sekali, udara dinginnya menusuk tulang. Di kedalaman pegunungan, hujan cahaya memenuhi langit, seolah-olah seseorang sedang naik. Tempat ini terlalu indah. Si Hao memegang pedang abadi di tangannya, mempersiapkan dirinya secara mental. Dia merasakan sekelilingnya, terlebih lagi mendukung perjalanan surgawinya, melindungi kelinci kecil di sisinya. Dia merasa tempat ini sangat aneh. Mengapa ada energi Dao yang abadi? Untaian energi abadinya melingkari tubuhnya seperti naga sejati. Mungkinkah aku tidak sengaja menyentuh altar ini? Batu penyerang ilahi mulai berubah pikiran. Jelas sekali bahwa bertahun-tahun yang lalu, sebelum bencana besar tiba, suku ini sedang mempersembahkan korban, dengan menggunakan wanita-wanita muda cantik sebagai persembahan. Sayangnya, altar tersebut setengah hancur. Tidak ada yang tertinggal. Cadangan! Si Hao berkata, menjadi serius dan waspada, mundur. Benar saja, saat mereka meninggalkan altar, hujan cahaya yang menutupi langit menghilang. Tempat ini perlahan memulihkan kedamaiannya. Sangat aneh. Saya melihat bahan batu altar itu istimewa, jadi saya menggigitnya, lalu tiba-tiba menjadi seperti ini. Batu penyerang ilahi agak khawatir. Hanya ketika waktu yang lama telah berlalu, Si Hao mengumpulkan satu-satunya jalan surgawinya, melepaskan kelinci kecil itu. Sangat dingin. Baru saja, saya merasakan sejenis kekuatan misterius yang merupakan yin yang kuat. Kata kelinci kecil. Si Hao meniup es dan salju, memungkinkan suku kuno muncul kembali di dunia ini, mengungkapkan segalanya sepenuhnya. Itu adalah desa perbukitan kuno yang memiliki gaya kuno abadi, menyerupai era besar terakhir. Tanah kuno terpelihara dengan sempurna, es dan salju menutupi segalanya, menutup tempat ini sepenuhnya, seperti dulu. Begitu banyak tanaman, semuanya membeku. Mata kelinci kecil itu melebar saat mereka bergerak. Dia melihat sekeliling untuk melihat apakah ada obat suci yang dibekukan.
Situasi seperti ini membuktikan bahwa bertahun-tahun yang lalu, alam dingin tidaklah dingin, melainkan kaya akan vitalitas. Hanya saja, ketika bencana tiba-tiba turun, mengelilingi dunia kecil ini, semua makhluk mati beku. Sulit membayangkan rasa dingin seperti apa itu. Itu pasti mengandung kekuatan magis yang tak ada habisnya, kalau tidak, hal semacam ini pasti tidak akan terjadi. Adapun bencana itu, tidak ada petunjuk sama sekali. Siha mencari di seluruh suku ini, tetapi tidak menemukan apapun. Sepertinya kita hanya bisa mencoba kekuatan kita di altar itu. Itu ada hubungannya dengan itu. Siha mengerutkan kening. Hati-hati. Kelinci kecil itu tidak mendekat, malah mendengarkan nasihatnya, bersembunyi di kejauhan. Weng! Ketika pedang abadi menyentuh altar, altar tersebut sedikit bergetar, menghasilkan hujan cahaya lagi. Seolah-olah ia sedang naik menuju keabadian, aura suci menyelimuti udara. Ada juga rasa dingin yang menusuk tulang. Si Hao tidak mundur. Dia menghasilkan catatan primordial sejati diagram 10.000 roh, sambil memegang potongan tulang putih bersih di tangannya. Ini membuatnya menjadi lebih tenang. Hong! Cahaya yang lebih cemerlang pun meletus. Hujan cahaya tersebar, menutupi tempat ini. Energi dingin meluap ke langit. Altar ini sedang bergerak. Meski rusak, tetap ada reaksi dahsyatnya. Cahaya menyebar keluar, menyelimuti dunia. Si Hao tidak mundur. Untaian energi abadi di tubuhnya berputar-putar, dan semua simbolnya muncul untuk menahan dingin. Bencana itu seharusnya tidak muncul lagi, kan? Kelinci kecil itu mulai ketakutan. Mungkin, tidak akan. Batu penyerang ilahi sudah berbicara dengan nada yang tidak pasti, kurang percaya diri di dalam hati. Mereka menatap dengan gugup ke arah Si Hao. Si Hao menutup matanya. Melalui indera keilahiannya, melalui persepsinya, dia melihat pemandangan yang muncul satu demi satu dari altar, serta semua jenis jejak kuno. Dia langsung terkejut. Saya ingin menjadi abadi. Kata-kata ini memekakkan telinga, menghantam lautan kesadarannya seperti guntur. Dia melihat raungan laki-laki yang tampan dan mengesankan ke arah langit. Tubuhnya diiringi hujan cahaya, membawa pancaran sinar pelangi yang gemerlap. Aura seperti itu, kekuatan seperti itu, dan gaya seperti itu benar-benar membuat seseorang terguncang. Sejak zaman kuno, siapa yang bisa menjadi abadi? Paling tidak, di era hebat ini, tidak ada satupun yang semuanya gagal. Itu karena hukum alam dunia berubah, tidak ada yang abadi di dunia. Namun, orang ini masih meraung keras, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Auranya tiada tara. Orang ini jelas tidak lebih lemah dari Ye Qianyu, aumannya menyebabkan sungai bintang runtuh, dunia gemetar sebagai tanggapannya. Sungguh sangat menakutkan. Si Hao mengetahui dari pohon anggur ilahi langit kuno bahwa di era kuno, Ye Qianyu dari klan Kaisar telah memasuki kosmos untuk melewati kesengsaraan. Ia hampir berhasil, namun pada akhirnya ia meninggal karena hal yang tidak menyenangkan. Cakar besar berwarna hitam terulur ke bawah, menutupi segalanya. Sikap orang ini sama sekali tidak kalah dengan sikap Ye Qianyu. Tentu saja, seperti yang diharapkan. Ini terkait dengan Dao Abadi. Si Hao sangat terguncang. Dia melihat pemandangan itu, dan kemudian pada orang itu, serta cahaya kenaikan. Orang ini tidak melakukan penyimpangan yang mencurigakan, dan tidak terjadi kejadian buruk apapun. Dia menyaksikan semuanya dengan kaget. 3.000 jalur batu biru. Teriakan perang mengguncang langit. Hong! Formasi besar meletus, tiba-tiba mengeluarkan cahaya aneh, mengelilingi orang-orang di dekatnya. Ada formasi tidak biasa yang diaktifkan, menempatkan semua orang yang menyerang tempat ini dalam bahaya. Semua orang langsung menjadi bingung. Mereka berada di luar formasi, tapi sekarang, mereka tiba-tiba dipindahkan ke dalam. Tidak bagus, itu bukan tubuh asli Huang, hanya sebuah patung. Kami ditipu. Jun Dao berteriak keras. Saat dia memasuki formasi, ruang di antara alisnya terbuka, memperlihatkan mata vertikal. Setelah mengamati dari jarak dekat, akhirnya dia menemukan kebenarannya. Mata surgawi bisa terbuka di antara alis, atau bisa menyatu dengan kedua mata. Keduanya sangat menakutkan. Hong! 3.000 jalur batu biru bergetar, formasi besar menunjukkan kekuatan mereka, melancarkan pembantaian berdarah.
Di kejauhan, semua ekspresi penonton menjadi pucat pasi. Mereka mau tidak mau mengambil langkah mundur. Ini terlalu mengerikan. Raja-raja zaman dahulu melancarkan serangan yang begitu besar, namun pada akhirnya, mereka malah menimbulkan bencana besar. Setelah pertempuran ini, kerugian pasukan ini sangat parah, hampir musnah seluruhnya. Jun Dao terjebak dalam formasi. Dia menggunakan harta rahasia, berjuang bebas setelah menerima luka serius, hampir sekarat. Tubuh anak kegelapan ilahi tak tertandingi, secara naluriah melepaskan teknik berharga yang paling kuat, memaksa membuka jalan. Lukanya tidak terlalu serius, karena dagingnya terlalu kuat. Raja Negeri Surgawi tidak pernah memasuki formasi, jadi dia aman dan sehat. Dia tertawa dingin, menyatakan di depan semua orang bahwa dia pasti akan membunuh Huang. Pertempuran ini membuat semua pihak terguncang. Semua orang yang menyaksikan ini gemetar dalam hati, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Pasukan yang dibawa oleh orang-orang aneh kuno semuanya menderita kerugian yang sangat besar. Terlalu sulit dipercaya. Ketika berita tersebar, banyak dunia kecil menjadi keributan. Setelah pertempuran ini, seluruh Immortal Ancient sangat terguncang. Sekte-sekte di dunia luar juga terkejut.